sejak awal sudah jelaskan dengan baik apa jalan yang saya pilih ini menjadi imam misionaris yang memang tidak menjanjikan apa-apa kepada mereka. Sehingga mereka juga dengan senang hati dari awal mengatakan, ya kami siap. Tentunya saya sendiri merasa bersyukurlah sampai pada tahap ini, sampai pada tahap keputusan itu. Karena ya, saya waktu semester 7 itu mendalami semangat keputusan itu, tapi setahun kemudian baru spirit itu dirasakan ya, bagaimana pemberangkatan itu. Katakan bahwa keputusan teknologi itu tidak pertama-tama untuk studi, tetapi untuk tinggal, untuk hidup bersama. Bahwa di dalamnya adalah tahun disuruh atau diminta untuk studi, maka itu sudah menjadi bagian dari peruntusan itu. Maka saya melihat peruntusan saya sekarang ini sebagai kesempatan untuk bisa tinggal dan hidup dalam bangsa atau budaya yang lain. Yang semangat yang mereka tunjukkan hingga kami pun terinspirasi untuk bisa. Harapan saya semoga tetap kompak untuk kami dan Joni, dan untuk Ovan semoga tetap kuat dalam perjuangan. Satu-satunya keputusan yang bagi saya, walaupun mereka yang beri, tapi saya juga menikmati. Pikirkan siapa yang suruh kalian.